belut, lihat belutnya. Pilih lauk-lauknya, udah pasti nambah. Pedes tapi nagih ya, Bu. Subscriber Teteh sehat, Masya Allah. Siang ini pasti kalian lagi duduk di depan layar ya, sambil menonton konten Teteh. Udah sambil nyiapin makanannya juga belum? Harus sambil nyiapin makanannya, karena ini makanan yang akan aku santap. Dijamin bikin kalian ngiler, bikin kalian lapar. Jadi kalian nonton konten ini harus sambil makan. Hati-hati loh ya, ini konten bisa menyebabkan lapar. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sudah selalu support Teteh, dan terima kasih juga untuk subscriber baru Teteh. Teman-teman, kali ini aku lagi ada di daerah Ciracas. Dari tadi aku ngeliat kok tempat ini tuh penuh banget, parkirannya penuh, orang di dalam yang makan penuh. Jadi makin penasaran kan? Nah, berhentilah aku di sini. Sekarang aku mau coba makan di Warung Boboko Sangu. Jadi kalau bahasa Sunda tuh ya, Boboko itu tempat nasi, Sangu itu nasi. Jadi warung tempat nasi ya. Warung tempat nasi. Nah, ini di sini fresh banget, lihat. Di hadapan aku sudah ada katel menisa gede kieu, Masya Allah. Gusti eta belut. Ih, tertarik deh. Belut eta sagara de orai. Masya Allah. Masih ada enggak belutnya, A? Ada. Kita pilih aja menu-menu di depan ya. Kita langsung pilih aja. Jadi lauk-lauknya tadi di nyana ka dieu, simpan di dieu. Oke. Udah ada dapat belut, asin. Terus, kalian mau pada makan, sekalian mau digorengin enggak? Mau apa, Dek? Ayam. Ayam. Ayam goreng, ayam bakar? Ayam goreng. Ayam goreng, paha apa dada? Paha. Paha, Angga mau apa? Ayam goreng. Ayam goreng, paha. Paha. Jeng naon deui? Bang Jay mau makan apa, Bang Jay? Aku kayaknya aku udah terlalu akrab sama ayam ya. Tiap makan ayam mulu, jadi aku pengen cobain makan belut. Bang Jay mau apa? Ayam. Ikan, ada ikan nila, ada ikan gurame, ada ikan nila. Nih. Sama apa, Bang Jay? Ada mau ini, usus, kulit? Usus. Angga? Aku mau perkedel perkedel baru lagi, Masya Allah. Perkedel. Tadi belut. Ini mau ini. Ih, lihat. Cobi A, kadir A. Canak sarang wadah-wadahna tuh, iya paling payunya. Tuh, iya paling payu, tinggal sekali. Apa ini? Ini tumis lemer ya, lemer itu jamur kuping. Sama jamur ini, jamur naon itu. Nubodas jamur biasa tuh. Jamur kuping sama tumis jamur. Ya, tumis lemer yang jamur. Aku mau ini, Kak. Jadi ini ada apa aja sayurnya? Ini jengkol. Tumis itu sambal goreng kentang, terus ada terong. Apa? Oh, ada toge, tumis toge tahu mau? Terong aja. Terong apa tumis toge tahu? Hah? Terong aja, udah terong. Udah. Cukup, Pak. Ya. Ini pepes-pepesan juga ada komplit nih. Ada pepes tahu, pepes jamur, pepes ikan peda, pepes teri, pepes ikan kembung, pepes ayam, sama pepes ikan mas. Aku udah goreng-goreng aja, tadi udah dapat belut yang gede itu, terus jamur, ikan asin, perkedel, cukup. Udah, tinggal dihitung, bayar di sini ya ayah. Oke. Dibakar dulu teh. Oh.
belut, lihat belutnya. Taruh dulu di sini belutnya, kita susun dulu ya tadi. Terus jamur, tinggal nunggu ikan asin. Bang Jai, ikan asinnya belum? Perkedel. Oh iya, asinnya belum ya ayah? Iya. Sama ini ada ini nih, tahu pedas katanya. Kita coba dulu tahu pedasnya deh sambil nunggu ikan asin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gabus. Enak kok. Tahu isinya benar-benar tahu isi karena isiannya sebanyak itu. Wow, penuh. Pedas. Ada wortel, toge, marawit. Kendol. Selain tahu pedas, ini dia sambelnya. Jadi sambelnya tuh ini sambel-sambel yang diulek kasar ya. Ada bawang merah, bawang putih, rawit, semuanya tuh masih pada ngagoruru luntung begini. Sambelan. Wow. Enak. Dapat kremesnya juga begini. Kremesannya enak. Pantes rame loh. Nih lihat belutnya. Kita coba dulu belut ya sambil ikan nunggu ikan asin. Gurih. Siapa di sini yang geli makan belut? Tulis di komen. Ini tuh enak banget, vitaminnya banyak. Nih. Proteinnya tinggi. Mana belutnya gede-gede? Masya Allah, aku suka. Ih. Nih. Jadi si kalau si durinya, belut itu tuh ada di tengah-tengah gini, dia udah otomatis langsung misah sendiri. Aku ingat dulu zaman mama aku, kalau mama sih dari dulu kalau masak belutnya tuh biasanya digeprek ya. Potong-potong sih geprek. Jadi kayak kere. Bismillah. Kasih sambelnya yang utuh ini. Tumis jamur. Campurin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Saus pisang. Aku suka ih belutnya gede-gede. Sama ini apa jadi dagingnya tebel karena belut tuh kan dagingnya nggak terlalu banyak ya karena durinya ini. Jadi kalau si belutnya kecil dagingnya tuh nggak berasa. Kalau gede kayak gini dagingnya tebel. Ini pengen pakai lalap, pakai ikan asin. Pakai poh-pohan. Ya, mangga. Ikan gabus ya. Oh iya, hatur nuhun, ah. Mangga. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ikan asin gabus. Aduh panas sih, panas kan? Tuh enaknya gini makan di sini itu. Goreng langsung panas-panas. Nih ikan asin, campurin sama nasinya. Kasih poh-pohan. Ambil sambal.
Hijikeun yang ikan asin, tambahin jamur. Bismillah. Allah. Pada kedel tuh. Baru lagi begini. Wah. Asli sih. Kalian kalau kesini dijamin makan nikmat. Nikmat banget. Pakai sambelnya. Pilih lauk-lauknya. Udah pasti. Nambah. Belutnya. Gede ya. Ikan asin mah segede gini bisa rame-rame ya. Ikannya gitu ya. Gabus itu. Enak pisan. Pedes banget sambelnya. Sambelnya pedes banget. Ampun. Cabai garu luntungan ya Allah. Tuh, nih. Liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas tapi nagih. Pedas tapi nagih ya Bu. Mau nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi sambelnya. Iya, enak soalnya masakannya enak. Aduh si Ibu. Nggak ikut Pak. Jauh-jauh tuh ibu si ibu sama bapak nih dari Rawamangun. Si ikan asinnya lagi. Aku keringetnya sampai ngocor loh. Emang nikmatnya tuh makan ini tuh begini ya. Makanan-makanan Sundaan. Belut sampai bersih ya.
tinggal tulangnya doang. Pedasnya ampun deh. Kayak rumah makan Sunda yang pernah kita makan di mana sih? Cianjur ya? Bogor. Pedas tapi nagih. Itu belut guys tuh habis loh. Ada yang doyan belut? Doyan enak loh. Satuin kedel sama sambel. Handle ini belut sampai habis loh belutnya. Kasih ini daunnya, kita makan ala Korea. Dari tadi makin rame ya, ada suara bayi. Aduh guys, sambalnya pedas banget, benar-benar cabai utuh itu banyak. Masakannya semua endol, enak banget. Obat gendar ini, obat pelada. Tadi ada si ibu dari Rawamangun ya, jauh-jauh ke Ciracas. Nanti kita cek aja ya alamat sama harga dan buka sampai jam berapa. Kalau keseluruhan masakannya ini buat aku endol. Nggak salah, dari tadi rame banget. Kalian yang belum coba belut, harus coba makan belut di sini, di warung Boboko Sangu. Cobain belutnya, enak banget. Oke, nanti kita tanya-tanya ya. Hah, nggak ada. Sok ada iya, Mam. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya-tanya nih, A. Warung Boboko Sangu. Ay, iya. Boboko itu tempat nasinya, Boboko tempat nasi. Ya, nasi. Iya. Udah lama ini buka di sini, A? Belum lama sih, hampir mau setahun baru ya. Oh, udah ya. Mau setahun ya. Setahun. Masya Allah.
Ini baru buka di sini atau cabang dari yang lain? Baru buka di sini. Oh, baru buka di sini. Masya Allah ramai banget ya dari tadi yang datang, nggak berhenti berhenti. Sambelnya juara, bikin jontor. Iya, terrarai, sararai, rarai, asap panas. Terus nuang sambal telada pisang. Masya Allah, pedes banget sambelnya. Ah, ini kalau misalkan mau makan di warung Bobo Kosangu, rate harganya dimulai dari harga berapa sih? Paling murah sampai paling mahal? Paling murah mungkin sate-satean kita jual murah ya. Maksudnya per tusuknya itu kan 8.000. Ya, kayak sate kulit, ya, sate usus, kayak ya, gitu. Terus, sama semua itu? Iya, sama. Terus kalau makan di sini... Hati ampela sama? Sama, hati ampela 8.000. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan makan di sini, makan di tempat nasi, lalap, sambal sepuasnya. Nasi sepuasnya? Iya, jadi kalau misalkan nambah, jadi kita nggak hitung nambahnya. Jadi kita hitungnya yang makannya. Kalau misalkan makan 4 orang, kita kasih buat 4 orang, misalkan kurang, nambah nasi. Jadi nambahnya itu nggak kita hitung. Oh, oke. Okay. Ya. Berarti kalau nasi sama sambal sama lalapan itu sepuasnya? Iya, makan di tempat sepuasnya. Oh, oke. Okay. Berarti paling murah tuh 8.000 yang tusuk-tusukan itu. Paling mahal apa? Ya, mungkin kalau dibilang mahal sebenarnya saya di sini paling ini doang. Ini harganya murah semua, iya, tapi harga yang paling tinggi di yang sini. Yang paling tinggi mungkin dibilang cumi ya. Cumi. Oh, cumi yang gede itu ya? Iya, cumi yang gede itu kita jual 25, kisaran 25.000 satu itu. Ya itu mah memang harga yang standar segitu ya. Kecuali yang dibikin asam manis, saus padang itu kisaran 40.000. Ya, yang paling mahal. Yang paling mahal gurame asam manis itu 60.000, itu mungkin yang paling mahal itu aja. Oh, paling fresh di sini tuh harganya cuma 60.000 aja itu juga dapat gurame yang dibumbuin asam manis. Tapi berarti langsung dibikin ya. Langsung dibikin dadakan. Ya, oke. Okay. Jadi rate harga dari 8.000-an aja sampai 60.000 untuk lauknya. Ya. Nah, kalau untuk nasi proporsinya? Kalau untuk nasi proporsi 6.000. 6.000 aja. Oke. Okay. Kan itu ada sayur-sayuran kayak tumis-tumisan itu Ya. Kalau tumis-tumisan proporsinya 8.000 sama. Oh, sama. Sama ya. Terjangkau, guys. Ya. Silakan. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 kadang setengah 10 kita udah buka, jadi tutup jam 10 malam juga. Oh, jadi jam setengah 10 sampai jam 10 malam ya. Ya. Sampai jam 10 malam. Ya. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh udah buka di sini. Ya. Ada hari liburnya atau setiap hari buka? Insya Allah tiap hari buka. Oh, keren. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya. Amin. Ada karyawannya semua. Amin. Biar bisa melayani terus. Kalau dari tadi enggak mau berhenti loh. Asik. Kalau kalian mau jajan makan di sini tuh ya, berarti bawa 20.000 udah bisa makan di sini ya. Insya Allah bisa. Bisa ya, cuma sama tusukan sama Bisa apa, ada kan ada bawaan goreng-gorengannya ya, ada bawaan jagung, ada perkedel kan. Oh, iya, tahu pedas juga. Oh, gitu. Bawa 20.000 udah bisa makan di sini. Insya Allah bisa. Kalau nasi masa warna mangga sih. Iya. Ini tadi nanya apa? Alamat ya? Kalau alamat, kalau orang mau pada makan ke sini tuh harus datang kemana? Iya, alamatnya ini di Jalan Raya Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Ciracas ya, Jakarta Timur. Tepatnya di depan Gang Dewa. Depan Gang Dewa. Iya, jadi kalau di sini kebetulan yang terkenal ini Gang Dewa namanya. Oh, di depan seberang itu ya. Emang ada dewa yang tinggal di situ? Kurang tahu kalau itu. Cuman ya itu pada tahunya Gang Dewa. Oh, oke. Di Ciracas, guys. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih juga teman-teman. Silahkan tuh yang mau cobain makan nikmat ya, bisa langsung datang aja ke warung Bobo Kosangu di Ciracas. Ada berbagai macam lauk, tinggal pilih aja udang, ayam, belut. Aku favorit belut. Berapa belut harganya? Belut 15.000. Hah? Serius? Iya. Murah loh. Belutnya segede-gede inju. Iya, 15.000. Iya, cuman kan kita juga ya biar apa pasarannya biar enggak ini gitu kan. Kalau kalau kalian suka belanja ke pasar pasti tahu harga belut itu di atas ikan nila loh. Iya, sah. Ah, kilonya udah lumayan harganya. Oh. Tapi kita jual masih standar lah. Iya, murah lah, udah dibumbuin, udah tinggal makan itu harga segitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke. Ini ngebahas lagi. Makan yang belum, nasi seporsi 6.000 ya? 6.000, tapi sepuasnya. Maksudnya nambah sepuasnya. 21.000 cuma belum sama nasi. Bisa, nasinya satu bobo kosong di mangga. Hari asal waret.
Tapi jangan dibungkus ya. Iya, kalau dibungkus mungkin beda lagi. Ya. Oke, just langsung datang aja ya. Dulu-dulu udah ngikutin konten-konten. Jangan lupa di like, di komen juga, di subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.